kamu juga tadi ngaduknya lama eh, eh kak warna birunya nggak ada loh terus terus normal ya. gitu aduk terus aduk 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 powder lah ya Nah. lalu ngaduk nak eh jadi gitu gitu kan nah. kayak nah. hmm. warna apa warna hitam, kau nampak nggak dong? lu aduk oh terus 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 jadi tuh

Siapa namanya? Ada warna. Oh. warna apa, muka

Thank <laughs> you.

yeah I'm on Zoom. I'm on Zoom. Yep. Workshop. Yep. མ་ཤརེ་ Selamat sore Pak Doto, Pak Dawud, ini juga Pak pasar sore. dan Pak Suahoyono. Selamat sore, Selamat apa kabar? Apa. Selamat sore, Ina. Ya. Baik, Selamat sehat sore. ya Pak? Alhamdulillah, sehat. Baik, ini kita sambil menunggu peserta dan menunggu waktu mulai sekitar jam 3.30 ya Pak? Baik. Okay. Halo Pak Dawud. Halo Pak Oh, lagi ngadem Suri... ya. Hah? Ya. Ini ada. Gimana Pak Tol? Sehat kan? Sehat. Salam tangguh dari desa semua. <tik> Salam dari Buria. Siap. Pak ya. <tik> uh, Suwahyo dari mana Pak? Oh, tiang dari konsultan ITDC, Pak. Oh, dari dari Lombok. Berarti posisi di Lombok. dari di Bali. Tiang sedang di Jakarta, lagi oh. di Mob. Kalau kantor saya ada di Praya, Pak. Oke, okay. di rumahnya, Salam. nge, rumahnya gede drip. Oh, gitu. Tinggal okay, di sini. Yang yang ya, ada pasar pasar dari mana? Saya ini DPL-nya mahasiswa KKN ini Pak Doto. Salam kenal Pak Doto. Kita nomor satu. Iya. Terima kasih Masih. Pak. Becang, seri, Baik, Pak. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber, Pak Doto. Ya, tapi. Tapi main ]nya... ke rumah. Kemarin di saya dike... eh, baru ada <laughs> kali lintar kemarin. Okay. <laughs> hmm atas mau bel. Kalau Pak Doto posisi di mana Pak Doto? Saya di Adalah. di arah Ada Mbah Marijan, Pak Pas. Dorong dorong aja. Naik jeep merapi itu loh. Nah kita di sana. Oke. Kalau Pak Dawud, posisi di Jalan Kaliurang juga. Saya di Jalan Parangtritis, Pak. Pak. Di Jalan Parangtes. Akhirnya itu Pak Dawud itu ada di Kuto Mandalikai semuanya apa uh, landscape-nya hampir sama sama kutub Dalika soalnya. Ya mungkin itu duplikatnya bapak. Keren pak. Hmm? Juru kuncinya Jadi jalan terus kan? Eh uh, iya. Eh enggak, ikuti lampu pil. Ikuti lampu. <tuh> Bena nanti kita mulainya on time saja Bena ya. Iya Pak, nanti kita mulai on time jam tiga, eh jam 3.30. Baik, oke. Ya. 嗯嗯 <noise> Oh, ini pesertanya Sabang Sami Merauke kayaknya Pak. Lihatannya begitu Pak ini. Ya ini ada saya eh, banyak ikut juga nih. Dari Kementerian ada Kementerian Pariwisata. Ada yang dari itu, ya. Dinas Sleman ada. Ya Pak Us ada Pak Heri Hermana. Ini ada yang dari Papua malah ya. Wah keren acaranya. Ada Bu Santi dari eh, <laughs> uh, Podomoro University kalau nggak salah ini. Bu Santi Harus mulai Tanya kita nggak tahu ya. Ya, assalamualaikum Pak Doto. apa kabar? Mana nah wajahnya nih, sehat bu? Oh iya, sebentar Lagi. ya, sehat Pak Doto. alhamdulillah. Lancar Jaya, nih. Iya, besok, saya besok, besok Senin saya ke Jogja nih. Sudah, boleh ya, kamu boleh nggak? Enggak, Bulia, Bulia dapatnya di Bali, saya yang Bu. ke Jogja. Judulnya Bulia, makanya ya udah berarti bisa saya, saya, peserta ya, Bu. Bisa rapid dulu saya. <laughs> Masa? Iya, enggak apa-apa. <laughs> ya, saya mohon maaf menyela. Mohon maaf menyela Bapak Ibu. <laughs> Jadi sudah memasuki 3.30, izinkan saya ya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat dosen pembimbing lapangan KKN UGM Unit Kuta Bapak Astar Saputra. Dan yang terhormat pembicara pertama kami Bapak Insinyur Doto Yogantoro selaku Ketua Desa Wisata Institut. Kemudian yang terhormat pembicara kedua Bapak Daud Subroto BSC Ketua Desa Wisata Tembi. Yang terhormat Bapak Ibu Saudara, perwakilan dari kelompok wisata Kuta Mandalika, serta Bapak Ibu Hadirin yang telah hadir di acara webinar Mandalika, baik melalui Zoom meeting maupun melalui live streaming YouTube kami. Selamat sore dan selamat datang semuanya di seri pertama webinar Mandalika. Kami izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ignatia Bena, sebagai Master of Ceremony sekaligus moderator. Sebelum memulai webinar ini, saya ingin membacakan teknis acara siang ini. Baik, untuk teknis acara ini yang pertama akan disharekan langsung dari Zoom meeting dan juga YouTube live streaming. Jadi peserta yang tidak bisa memasuki Zoom meeting nanti juga bisa menonton melalui YouTube live streaming kami. Durasi webinar ini akan berlangsung 90 menit hingga jam 5 sore. Kemudian untuk para peserta dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya selama acara berlangsung kecuali kepada para pembicara dan ketika diminta oleh moderator. Kemudian peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar. Nanti bisa langsung menuliskan di kolom komentar dan akan digabung di sesi terakhir setelah pembicara kedua menyampaikan materinya. Kemudian setelah itu kita juga akan membagikan hadiah berupa voucher pulsa sebesar Rp50.000 kepada lima orang. Nah, untuk mekanismenya ini ada dua. Yang pertama adalah penanya terbaik. Jadi, dua orang dari penanya terbaik yang akan dipilih langsung oleh pembicara akan mendapatkan hadiah voucher pulsa Rp50.000 dan akan dikirimkan maksimal satu hari setelah acara. Kemudian, untuk tiga orang lainnya, nanti akan kami pilih dengan review terbaik. Jadi, para peserta dapat mereview acara hari ini dengan memposting atau mengunggah melalui Instagram Story dan Me mention akun Instagram DLC Mandalika, KKN Mandalika, Institut Desa Wisata, dan Tembi Rumah Budaya. Oke, okay, dan untuk selanjutnya, acara webinar pada hari ini juga didukung dan kami akan memberikan e-sertifikat. Untuk pemberian e-sertifikat, nanti peserta bisa mengisi Google Form yang telah disiapkan oleh panitia. Nanti akan di-share melalui WhatsApp grup kami dan akan diberikan maksimal 5 hari setelah acara kami juga akan memberikan materi-materi hari ini melalui Google Drive lengkap dengan e-sertifikatnya. Kemudian sebelum memulai webinar ini juga saya akan membacakan kain acara. Jadi yang pertama ada doa bersama, yang kedua ada sambutan dari dosen pembimbing lapangan kami, yang ketiga pemaparan materi pertama dari Bapak Dr. Yogantoro, kemudian ada pemaparan materi dari Bapak Dawud, dan yang kelima sesi tanya-jawab dan penutup. Nah, untuk itu sebelum memulai acara webinar pada hari ini, silah, silahkan kita memulai doa bersama demi kelancaran demi kelancaran acara webinar pada hari ini. Untuk itu, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Amin, berdoa saya cukupkan. Saya juga ingin memperkenalkan webinar Mandalika hari ini diselenggarakan langsung oleh mahasiswa KKN PPM UGM, khususnya di unit Kuta Lombok Tengah, periode 2 tahun 2020. Dan kami juga didukung oleh Desa Wisata Institut, Tembi Rumah Budaya, Desa Wisata Penting Sari, Women Tourism, Wanderlust Indonesia, dan Ayu Telusuri. Kemudian setelah memasuki acara doa bersama dan perkenalan, sekarang langsung saja sambutan dari dosen pembimbing lapangan kami. Kepada Bapak Asar Saputra, saya persilahkan. Terima kasih, Bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para hadirin sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada Pak Doto Yukantara dari Direktur Desa Wisata Institut dan juga Pak Daud Subroto dari Ketua Pengelola Desa Wisata Tembi. Uh, saya ingin menyampaikan tentang program KKN saya secara singkat, jadi bahwa uh, di tengah masa pandemik ini, kami dari mahasiswa UKM tetap diwajibkan untuk KKN dan di tengah suasana pandemi ini kami memilih tema Kaitan dengan peningkatan taraf ekonomi, dan karena kami berlokasi di Mandalika, Kuta, itu kemudian eh, kami mengetengahkan atau ingin meningkatkan atau berpartisipasi dalam hal eh, peningkatan kemampuan warga sekitar Mandalika dalam hal pengelolaan wisatanya. Memang, ini eh, menjadi isu yang cukup menarik karena selama kami diskusi-diskusi di awal ini, satu hal yang menarik adalah dari rekan-rekan kita yang ada di Mandalika, dari para pengelola wisata, dan juga yang paling penting adalah dari berkaitan dengan kesiapan hospitality-nya. Artinya bagaimana sebuah kampung itu bisa meningkatkan tingkat hospitality-nya atau kapasitas hospitality-nya. Bukan hanya kepada para pelaku wisata aktif secara langsung artinya mungkin dari pengelola travel agent atau tour agent atau penyedia hotel dan sebagainya tetapi sebagai sebuah wilayah, sebuah kampung, sebuah masyarakat ini saya kira eh, diperlukan suatu kondisi kesiapan masyarakatnya untuk menjadi suatu lokasi wisata yang mana mungkin saya sendiri bukan pelaku wisata tetapi dalam diskusi diskusi awal itu ada sebuah kebutuhan bagaimana meningkatkan kemampuan ya mungkin bahasanya keramah tamahan bagi sebuah masyarakat yang ingin menjadi suatu lokasi wisata unggulan ya mungkin dalam bahasa yang sedikit lebih Um, tinggi, ya. Istilahnya tadi, hospitality level dari society-nya itu sendiri. Itu, nah, ini yang kemudian menjadi isu, sehingga kami dan tim KKN ini mencoba menghadirkan webinar ini untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan baru, terutama nanti kepada para narasumber, bagaimana mencoba memahamkan dulu setidaknya ini saya kira di peserta ini sudah banyak juga rekan-rekan dari uh, pengelola wisata di sekitar Mandalika bagaimana kita mendevelop society dengan uh, hospitality yang memang siap untuk menjadi suatu lokasi wisata nah ini kira-kira yang menjadi isu kita pertama adalah di sana gitu sehingga mungkin nanti uh, sekali lagi pada Pak Doto Pak Dawud percuma kita menyediakan infrastruktur yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, kita menyediakan lokasi yang mentereng, ada MotoGP, ada pantai, ada hotel, tetapi masyarakatnya sendiri tidak mempunyai pemahaman menjadi suatu lokasi wisata ini. Nah ini yang menjadi suatu suatu tantangan gitu. Mungkin hanya persoalan yang sederhana, bagaimana membiasakan untuk tersenyum, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menyapa, meningkatkan keamanan, hal-hal yang lain secara umum itu akan menjadi satu level of hospitality dari satu masyarakat. Ini yang ternyata menjadi uh, isu yang sangat menarik di wilayah Mandalika di sana. itu. Nah, melalui acara yang ya mungkin tidak terlalu besar, tetapi pada lokus KKN kami, mungkin desanya ada di desa Kute, ini setidaknya kita bisa mulai yang kecil-kecil mulai dari desa kute, tetapi kemudian memulai memperkenalkan tentang konsep bagaimana pemahaman tentang hospitality level, upgrading hospitality level kepada teman-teman di masyarakat, agar nanti kedepannya memang siap untuk menopang apa namanya sebuah wilayah menjadi layak menjadi sebuah wisata yang diunggulkan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Doto juga kepada Pak Dawu dan juga kepada rekan-rekan pengelola wisata kampung wisata desa wisata ataupun tour tour uh, agent di sekitar Mandalika yang sudah bergabung pada acara ini ada Pak Guyuban Pak ok Darwis di sekitar Desa Kuta ini terima kasih sudah bergabung di acara ini mari kita bersama-sama mendengarkan Paparan dari narasumber sehingga kita bisa bersama-sama belajar bagaimana meningkatkan kapasitas dan pengelolaan desa wisata, sehingga bisa benar-benar memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berwebinar, semoga kita bisa bersama-sama mendapatkan kemanfaatan yang maksimal. Terima kasih, Bena. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Asar atas sambutannya yang juga telah menyampaikan tentang KKN kami dan lokasinya secara singkat. Nah, langsung saja memasuki acara ketiga yang mungkin sudah cukup dinanti-nantikan. Ini adalah pemaparan materi dari pembicara pertama kita, yaitu Bapak Doto Yogantoro. Beliau merupakan ketua desa wisata Penting Sari sekaligus direktur dan pendiri Desa Wisata Institute. Beliau juga pernah menjadi salah satu anggota tim percepatan wisata perdesaan dan perkotaan di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada tahun 2017 dan 2019. Nah, langsung saja tidak usah berlama-lama, saya persilahkan Pak Doto untuk langsung memberikan materinya pada kita hari ini. Terima kasih. Uh... Bisa dengar mbak Iya, pak ya materi saya ada di mas assalamualaikum warahmatullahi yeah. wabarakatuh selamat sore bapak ibu semuanya selamat sore kawan-kawan dari lombok tengah dari kute di sini juga ada banyak teman-teman kita dari daerah lain yang bergabung di sore ini e, perkenalkan nama saya doto saya akan mencoba menceritakan mungkin apa yang sudah saya dan kawan-kawan lakukan dalam membangun desa wisata, membangun desa wisata yang harapannya nanti, kalau ada yang bagus bisa ditiru, kalau ada yang kurang nanti bisa dikritisi, supaya ini untuk kemajuan kita bersama. Jadi, kita akan membangun desa wisata yang berkarakter lokal dan berdaya saing global, kerennya seperti itu. Seperti MotoGP. Nah tadi Pak Anzar sampaikan apakah kita ngejar MotoGP atau akan tersalip sama MotoGP biasanya. Harapannya adalah kita sama-sama MotoGP jalan Mandalika luar biasa, desa wisata di Lombok Tengah juga luar biasa. Harapnya. Kebetulan saya sudah beberapa kali datang ke Lombok dan sudah mengenal banyak banyak desa-desa yang bagus di sana. Sekali lagi terima kasih atas undangannya. Next, lanjut perkenalkan nama saya Doto. Next, Mbak. Uh, saya Ketua Desa Wisata Penting Sari sekaligus uh, direktur atau pendiri dari Desa Wisata Institute. Kemudian wow. saya juga uh, Forum Komunikasi Desa Wisata Kabupaten Sleman sekaligus Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Daerah Istimewa Jakarta baru kemarin pemilihan saya terpilih menjadi didaulat untuk memimpin uh, forum komunikasi ini. Uh, keseharian saya seperti gambar kiri adalah sebagai tukang sapu. Setiap hari saya menyapu lingkungan saya, rumah saya, sekitar saya, dan harapannya supaya itu nanti kawan-kawan yang lain memulai dari yang paling mudah dengan uh, mengelola dari lingkungan yang paling kecil di keluarga kita. Next, uh, kemudian ini ada sedikit cerita. Next, kawan-kawan uh, kita yang katanya sudah berdaya karena desa wisata ada. Panglipuran kalau di Bali, kalau di Malang ada Pujon Kidul, kalau di uh, Dieng Majar Negara ada Dieng Kulon, kemudian di Jogja ada desa Wisata Langgeran yang um, 4 dari 10 atau 11 desa yang luar biasa perkembangannya dan uh, secara ekonomi mereka juga luar biasa sebelum pandemi tinggal kita berkompetisi lagi pasca pandemi ini adalah cerita kita next. Kemudian, sedangkan desa saya slide selanjutnya Aduh, desa sangat biasa. Penting sehari bukan desa yang luar biasa, hanya desa biasa, tidak punya destinasi, tidak punya infrastruktur yang hebat, hanya punya sebuah desa yang ada di lereng Merapi yang katanya identik dengan Mbah Marijan, sehingga saya adalah mengaku-ngaku saja cucunya Mbah Marijan supaya gampang dikenal. Yang Uh, katanya desa Pening Sari yang kini semakin sejahtera. Nah, katanya apa? Karena katanya di Pening Sari itu jualan uang susah, simpan pinjam susah dijual uangnya. Nggak? kita katanya semakin sejahtera. Kenapa? Karena kita membangun desa wisata. Desa kami umurnya belum lama, uh, hanya 12 tiga tahun menuju ke belas tahun. Jadi sebuah perjalanan sangat panjang. Itu yang kami lakukan di Pening Sari. Next. Nah, kenapa kita ya, uh, penting memilih pariwisata kurang lebih 12-13 tahun yang lalu? Karena dalam pariwisata itu dulu hanya identik dengan perjalanan senang-senang. Malioboro, Kraton, ternyata enggak. Pariwisata, next Mbak. Pariwisata adalah perjalanan panjang untuk mencari kenikmatan, mencari kepuasan, mendapatkan pengetahuan, mencari kesehatan, melaksanakan olahraga, melakukan tugas. Tadi saya kontak Bu Santi Palupi, besok dia bertugas ke Jogja, pasti akan berwisata. Seperti hari kemarin, Next, selanjutnya. Atta Halilintar dan Aurel itu datang ke rumah saya. Kan luar biasa. Mereka ingin menaik jeep dan ingin menari dengan warga saya. Nah, nanti coba kita lihat di YouTube. Nah, itulah pariwisata. Sekian banyak tujuan perjalanan. Dan di dalamnya, pariwisata itu adalah ada sebuah ah, rangkaian. Pariwisata ah. ada rangkaian. Bukan hanya destinasi, bukan hanya objek, tapi rangkaian perjalanan dari rumah. Slide selanjutnya, dari rumah sampai kembali ke rumah. Teman-teman Jakarta datang ke Lombok Tengah, mereka perlu perjalanan darat, eh, perjalanan udara, perjalanan darat, perlu akomodasi, di situ ada homestay, kami harus nanti Pak yang kita tentang homestay yang sudah ya di Setelah itu, mereka homestay mereka sudah minum, minum, baru mereka akan melihat objek yang atau kita melihat atraksi yang kita ciptakan. Setelah itu mereka akan menikmati hiburan, hiburan yang karakternya dari desa, dan sebelum pulang mereka akan menghabiskan uangnya untuk membeli oleh teh. Sehingga wisatawan akan membelanjakan uang itu di sepanjang perjalanan sampai mereka kembali ke rumah. Nah harapannya desa wisata akan mendapatkan atau mendapatkan porsi dari pengeluaran wisatawan yang akan datang membeli kita baik itu secara dari destinasi, dari homestay dan sebagainya. Kalau itu bisa kita dapatkan, kita akan bisa berkompetisi dengan lebih baik lagi. Next. Nah, perjalanan itu sekarang bergeser. Jadi mereka memilih lagi bergeser, bukan lagi wisata massal. Jogja sudah bergeser dari wisata massal yang dulu hanya ke daya tarik yang populer, kemudian bersenang-senang, sekarang mereka bergeser ke wisata alternatif. Apa itu? Kunjungan ke daya tarik baru yang unik, kembali ke alam dan belajar budaya. Kalau di kami disebutnya alui asli lokal unik dan indah. Nah, kalau itu didapatkan mereka akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Mereka akan menambah wawasan dan disitulah akan timbul namanya pemberdayaan masyarakat. Karena wisata natif biasanya akan tumbuh di kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa yang nanti kita sebut desa wisata. Nah, itulah kita pilihan kita mengambil orientasi seperti itu. Oke, okay, next. Nah. Kemudian desa wisata adalah kalau kita mau mengajak desa kita berdaya saing, berkompetisi yang luar biasa, desa kita adalah desa yang desa wisata adalah desa yang pariwisatanya dimotori oleh masyarakat. Desa wisata yang muncul karena potensinya layak dijual. Siapa yang menentukan layak? Banyak sekali pihak yang nanti akan membantu teman-teman di Lombok atau di Kute bahwa desa kita layak dijual. Dan objek yang ada di desa adalah desa yang segala kekayaannya, kekayaan alam, kekayaan budaya dan kekayaan kreativitas itu adalah objek yang ada di desa. Next, kemudian selama di desa mereka akan menikmati alam pedesaan. Mereka akan menikmati, tidak lagi hanya uh, mereka mampir, tapi akan menikmati bisa satu hari, bisa dua hari dan bisa tiga hari. Kemudian wisatawan akan tinggal di rumah penduduk di kamar yang sederhana yang nanti kita sebut homestay. Ya homestay adalah rumah kita yang kita sediakan untuk membentuk akomodasi wisatawan supaya mereka bisa menikmati desa kita. Kemudian terakhir adalah wisatawan akan merasakan perubahan kehidupan. Kemarin saya ke saya ke Lombok Tengah sudah ke Setanggor, sudah ke Bonjeruk, sudah ke Bilibanti, dan sebagainya. Ternyata semua kita akan menikmati perubahan kehidupan bahwa saya di sana disambut saya di sana merasakan interaksi dengan masyarakat saya merasakan makanannya dan sebagainya itulah bagian dari desa wisata nah bagaimana dengan menciptakan desa itu satu uh, next kita harus punya produk yang otentik berkarakter karakter-karakter lokal kemudian kita harus punya manajemen atau pengelolaan kelembagaan bisa memilih apakah dengan Pak Darwis, dengan koperasi, dengan BUMDES yang sekarang diangkat, atau dengan komunitas. Tidak ada pemaksaan. Mereka masing-masing bisa saling melengkapi. Next, selanjutnya. Nah, kemudian ketiga adalah SDM-nya. Kalau sudah ada produk, ada manajemen, kita perlu SDM. Orang-orang yang berkompeten, berkualitas, dan bekerja dengan jujur total, serta loyal untuk kemajuan desanya harapannya adalah seperti itu. Keempat, next. Tempat adalah bagaimana pasar kita. Pasar kita sebelum COVID dengan pasar kita pasca COVID beda. Nah, nanti kita akan coba. Dia, akan kita secara apik, Apakah turis mistik atau turis punya Nah, jadi yang kita cari. Yang terakhir setelah ada produk, manajemen SDM, promosi yang terakhir adalah investasi. Apakah investasi kita harus dengan uang pinjaman, uang pemerintah uh, dan sebagainya? Kita catat adalah apa yang dimiliki masyarakat itulah investasi. Masyarakat punya kamar lebih investasi untuk membangun. Saya punya satu. 25 rumah sekarang menjadi 60 rumah setara dengan 100 50 kamar homestay tanpa ada yang investasi dengan hutang, hanya memdaya gunakan kelompok rumah masyarakat. Kemudian, kalaupun nanti investasi itu harus bekerja sama, kita cari skema yang saling menguntungkan, tidak tidak skema yang nanti akan menguasai. Nah, itu investasi. Jadi kita hanya mencatat aset-aset yang di masyarakat yang akan jadikan kita Menjadikan itu aset bersama yang akan kita jual bersama, dan akhirnya hasilnya akan dinikmati bersama. Kalau itu bisa dilakukan, next kita akan mencoba membuat desa wisata itu sebuah integrasi, jadi desa wisata integrasi dari satu kawasan batas geografis. Apakah satu desa, satu dusun? Kemarin, saya rapat dengan kementerian desa itu, bisa lintas desa, lintas dusun. Kita harus membatasi kegiatan kita: desa, wisata, kute di Lombok Tengah. Kemudian, di situ ada daya tariknya: daya tarik alam pasti luar biasa, daya tarik budaya Lombok Tengah luar biasa, Lombok luar biasa, dan ada kreativitas. Nanti ada muncul. Uh, kawasan ekonomi kawasan pariwisata khusus ada muncul lagi MotoGP dan sebagainya itulah ada yang tarik kita kemudian ada fasilitas pariwisata bagaimana kita menerima tamu di mana terima tamu kemudian fasilitas umum bagaimana kita mendapatkan toilet yang bersih dan mudah bagaimana kita mendapatkan warung bagaimana akses jalan dan sebagainya untuk masuk ke desa nah itu adalah fasilitas umum kemudian akses kalau nanti kute itu ada sekian titik yang bisa dinikmati oleh wisatawan, kita harus menghubungkan. Apakah dengan jalan kaki, dengan eh, naik sepeda seperti di Bile atau naik mobil, kalau di saya menggunakan Pajero, teman-teman saya di Jogja dengan Pajero untuk menghubungkan titik itu bukan Pajero dalam arti mobil yang mewah, tapi panas, nyuruh panas luar dalam. Ada mobil pickup, mereka keliling ke desa. Nah, kalau itu bersubah, di situ terakhir ada, ada masyarakatnya. Kalau kita bisa merangkai itulah kita berani disebut desa wisata karena kita ada integrasi dari semua komponen yang ada di desa. Next. Selanjutnya, desa wisata yang berdasarkan harus punya produk berupa homestay dan program. Kalau hanya punya homestay percuma. Mereka hanya menginap tidak akan keluar biaya. Tapi kalau hanya atraksi mereka tidak akan lama. Sehingga idealnya mereka punya produk homestay dan program. Homestay adalah menginap di tempat yang baru untuk belajar sesuatu yang baru. Jadi mereka bukan sekitar tidur, tapi mereka akan menginap, akan berwisata, akan belajar budaya, dan akan menjadi anggota keluarga. Harapannya dari homestay seperti itu. Ini saya contohkan, next homestay kami di desa. Sangat biasa, nanti yang homestay yang luar biasa di Badaut. Rumah-rumah biasa, rumah, rumah masyarakat yang tidak tradisional banget juga tidak modern banget tapi kita hanya kreasikan supaya rumah kita rumah mereka menjadi bersih rumah mereka menjadi rapi nah ini akan menjadi luar biasa homestay yang kita bangun dari lima 6 rumah sekarang menjadi 60 rumah next program atau atraksi yang kita jual atraksi adalah bersih masyarakat orang bercocok tanam orang jalan-jalan di desa orang istirahat di pinggir sungai di pinggir pantai ini atraksi next Atraksi berbasis seni budaya atau budaya di tempat saya yang terkenal membuat kopi tradisional orang bermain gamelan. Kamar berikutnya, uh, orang belajar tentang budidaya lada atau berkreasi dengan daun kelapa. Itu adalah atraksi yang kita jual. Next, nah, kamar berikutnya adalah yang kita jual sekarang dengan sedikit bertualang, sedikit macu adrenalin, seperti kemarin Atta Halilintar ke rumah saya, mereka naik jeep sampai ke kampungnya Mbah Marijan. Mereka bisa sewa sepeda, seperti seperti di Bile kemarin. Nah, itu semua adalah atraksi yang kita ciptakan. Kamar berikutnya adalah bagaimana kita bisa membuat betah mereka dengan menyediakan makanan-makanan khas. Mungkin bukan rasa yang nom lebih suasana yang kita ciptakan. Nanti ada gambar yang dari Bule Bante. Eh, Desa Saende. Nah, next. Kemudian terakhir adalah mereka pulang bisa membawa oleh-oleh. Oleh-oleh yang kami buat, yang kami siapkan itu saja bukan kerajinan karena kami basisnya pertanian, kita bisa ciptakan dengan yang ada. Nah, inilah. Saya jual mereka membuat wayang suket supaya itu menjadi oleh-oleh mereka pulang sampai ke rumahnya. Nah, ini atraksi yang luar biasa dari bahan yang sangat sederhana. Mereka bisa ciptakan itu. Next. Nah, ini dua contoh gambar berikutnya: ada di Sasa Indik, mereka saya, saya potret. Kalau teman-teman, atau wisatawan sedang ikut atau melihat main perang-perangan anak di Sasa Indik. Bahkan, homestay-nya kemarin luar biasa, yang eh, lantainya bukan lagi semen dan sebagainya. Kemudian, makanan di Sasa Indik, kemarin saya menemukan juga yang gambar berikutnya itu makanan yang luar biasa cara penyajian, pembungkusannya dan sebagainya itu luar biasa. Next. Beberapa hal terakhir yang kemudian ya beberapa hal berikutnya adalah bisa enggak sekarang desa kita berkontribusi. Next. Bagaimana kita bisa menciptakan bagaimana kita bisa mendapatkan peluang dengan adanya gelaran MotoGP tahun depan? kita harus bisa bisa kita harus bisa mengambil peran dari kegiatan-kegiatan. Bagaimana kita bisa berperan dengan kawasan ekonomi khusus Mandalika? Nah, itu kita bisa ciptakan. Siapa? Kita bisa bekerja sama, tidak bisa kita kerjakan sendiri. Kemudian kontribusi, kontribusi berikutnya bisakah kita membawa nama baik? Baik, nama baik desa kita, nama baik kabupaten atau provinsi kita, bahkan bisa juga kita bawa nama baik negara kita. But saya pernah mendapatkan namanya Global Code of Ethics dari uh, WTC, yeah, UNWTO. Nah, itu kan luar biasa. Jadi kita bisa berkontribusi kalau kita mau berdaya saing. Next. Nah, akhirnya apa? Akhirnya perjalanan itu perjalanan kawan-kawan di Kuta lah yang nanti akan diapresiasi. Walaupun Kalaupun kami desa wisata dapat pernah meraih sekian penghargaan sampai terakhir kami kemarin adalah dapat penghargaan Green Destination Award dari Netherlands, kemudian dapat Green Bronze Star 2017, bahkan dapat Best Practice Tourism Ethic, itu hal lebih bagaimana kami merasa mendapatkan pengakuan yang luar biasa dari pihak-pihak yang pernah merasakan pengalaman dengan desa wisata. Dan itu memberikan tantangan kepada kami untuk bisa meningkatkan desa kita menjadi desa berdaya saing dan layak diperhitungkan dalam kancah pariwisata di tingkat nasional maupun di tingkat dunia. Next. Bagaimana sekarang dengan ini adalah apresiasi yang kami terima dan itu adalah masa lalu kami, sekarang harus menantang masa depan. Next, bagaimana dengan desa wisata kita Pasca pandemi COVID-19, pasca Corona ini, nah, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Next, pada saat kita membangun desa wisata, kita harus bisa mendapatkan pengalaman bahwa desa wisata adalah pilihan. Desa wisata adalah perubahan motivasi untuk wisatawan. Desa wisata adalah peng kebutuhan untuk mencari pengalaman. Desa wisata adalah salah satu model pengembangan dalam membangun desa. Desa wisata adalah alat dan media untuk menuju kesejahteraan, bukan lagi tujuan akhir. Tapi desa wisata adalah salah satu alat dan media untuk menuju kesejahteraan, dan terakhir adalah desa wisata adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Nah, itu yang kita dapatkan pengalaman selama mengelola desa wisata. Selanjutnya, next, apa yang harus kita siapkan pasca pandemi setelah kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari desa wisata, kita sekarang modal kita mengelola desa wisata, modal kita sama, nol. Di seluruh Indonesia, desa wisata kondisinya nol, sekarang Ayo kita berkompetisi sekaligus bisa bersinergi. Kenapa? Karena desa wisata tidak bisa diadu. Desa wisata adalah saling melengkapi. Yang kita jual adalah keberagaman, latar belakang budaya dan sebagainya. Sehingga pasca pandemi kita harus mempersiapkan satu. Kalau sekarang dikenal dengan CHSE. Cleanliness, Healthy, Safety dan Environmental. Sama, kita harus meyakinkan keselamatan bisa nggak kita menyiapkan itu baik dengan e, protokol kesehatan maupun dengan rekayasa engineering. Kedua persiapan fasilitas kesehatan baik yang di institu di desa maupun kemitraan dengan gugus tugas kemitraan dengan e, para medis yang ada di lingkungan kita. Keempat, ketiga adalah kenyamanan kita sudah harus berani membatasi jumlah orang yang datang bukan lagi kuantitas tapi kualitas. Kemudian kita harus melaksanakan sabta pesona. Kita harus memberikan layanan prima yang besok saya dapatkan dari Kementerian Pariwisata. Nah, slide berikutnya. Nah, sehingga kenyamanan sudah menjadi kunci dari dari wisata yang akan datang ke tempat kita, kemudian kemudahan. Kemudian apa yang dapatkan? Kemudahan dalam sistem reservasi. Sebelum orang bicara tentang reservasi, kami sudah menerapkan bahwa semua Wisatawan yang datang ke Penting Sari harus dengan menggunakan sistem reservasi. Ya. Kenapa itu bisa untuk membatasi? Kalau sekarang reservasi, kemudian teknologi digital, bagaimana kita akrab dengan cutless, bagaimana akrab dengan non-tunai, bagaimana akrab dengan sistem online, dan sebagainya, kemudian juga akrab atau kita bermitra dengan gugus tugas pasca ini sehingga sampai sekarang pun kami di Jogja belum berani mengklir bahwa kami akan membuka desa wisata masih banyak yang harus kita siapkan nah itulah harus kita siapkan pasca pandemi bagaimana dengan latar uh, masa depan desa wisata setelah pandemi next satu desa wisata harus lebih dekat dengan teknologi bukan hanya yang milenial saya termasuk hari ini pun mulai akrab dengan konsep-konsep uh, uh, teknologi. Ada webinar, ada online, dan sebagainya. Kedua, pilihan akan semakin spesifik sesuai dengan pilihan destinasi, kemudian jarak, waktu temboh, dan transportasi. Kita tidak akan ada lagi uh, wisatawan yang berombongan besar. Terakhir adalah perilaku wisatawan, akan lebih sensitif dan hati-hati. Ini adalah hasil dari survei yang kami lakukan di Desa Wisata Institute di awal April 2020. Nah, masa depan kita terakhir adalah wisata desa wisata adalah next. Desa wisata adalah wisata pilihan dan tetap akan menjadi unggulan. Itu masa depan kita. Akan tetap menjadi unggulan. Kedua, desa wisata adalah contoh nyata pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat kuncinya kita bisa menjaga keseimbangan bahwa pengembangan pariwisata perusahaan masyarakat harus menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi harus kita kejar kemudian kebutuhan sosial budaya kelestarian sosial budaya maupun lingkungan sehingga kuncinya adalah keseimbangan antara ekonomi sosial budaya dan itu menjadi, akan menjadi sangat menarik untuk kita menjadi desa wisata berdesain yang terakhir adalah next kita harus berani mengatakan cukup. Cukup untuk tidak mengeksploitasi desa. Semakin desa dieksploitasi, semakin akan tidak menarik buat wisatawan yang mencari kualitas berwisata. Sehingga kalau kita berani makan cukup, kita tidak akan kehilangan identitas kita serta jati diri kita bahwa kita orang desa. Kita tetap orang desa, kita bisa menjual desa kita, tan kita bisa membuat program dari desa kita tanpa harus menjual desa kita. Kemudian, apakah ini masa depan desa kita yang berdaya saing dan berkelanjutan Segalanya kami kembalikan kepada Bapak, Ibu semua, peserta yang ada di sini, khususnya kawan-kawan yang ada di Desa Kute dan di Lombok Tengah secara umum. Terima kasih dari kami. Ini adalah uh, pemantik nanti kita berhubung. Sampai berkembang. Ya, terima kasih Pak Doto telah menyampaikan materinya yang sangat menarik sekali tentunya tentang bagaimana kita bisa membangun desa yang berkarakter lokal namun tetap bisa berdaya saing global. Beliau juga menyampaikan bahwa pariwisata ini bukan hanya sekedar rangkaian, bukan hanya sekedar destinasi tapi juga merupakan rangkaian. Nah, mungkin ini menjadi tantangan bagi kita para pelaku wisata untuk menyiapkan bagaimana pasca pandemi ini bisa meningkatkan kualitas dan beradaptasi dengan gaya baru ini untuk tetap mempertahankan jadi diri kita. Nah, selanjutnya untuk para peserta yang sudah memiliki pertanyaan, mungkin nanti akan kita keep dulu di akhir acara setelah penyampaian materi kedua. Untuk pertanyaan seperti yang sudah saya sampaikan di teknis awal, nanti akan dituliskan dulu melalui chat dan akan ditunjuk oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, kemudian memasuki acara yang berikutnya, kita bisa menyaksikan dan mendengarkan langsung cerita dan pengalaman dari Bapak Dawud. Nah, Pak Dawud ini adalah Ketua Desa Wisata Tembi. Nah, mungkin langsung saja Desa Wisata Tembi itu apa, dan kira-kira cerita dan pengalamannya seperti apa, yang kalau saya nggak salah nih, Pak Dawud ini punya istilah bahwa desa wisata Tembi ini adalah kisah yang terus tumbuh. Nah, apa itu kisah yang terus tumbuh? Kita dengarkan langsung dari Pak Dawud. Silahkan waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hun swastiastu, budaya. Yang kami hormati Bapak dosen bimbing KKN PPM UGM 2020 Mandalika yang kami hormati rekan kami Bapak Injur atau Yusgiantoro juga adik-adik kami KKN PPM UGM yang berbahagia dan juga pemirsa e, webinar pada siang sore hari ini e, kami nama Dawojo Jubloto Tembi Timbul Arjo, Simon Bantul, yang saat ini eh, kami berada di depan Bapak Ibu semua, yang mana untuk memaparkan masalah sedikit desa wisata, nanti yang banyak katanya masalah homestay. Bapak Ibu yang kami hormati, desa wisata Tembi dengan penting sari tempatnya patos punya yaun jauli ya tapi lebih baik penting sari ya Pak Toto lebih lebih banyak jam terbangnya desa kami desa wisata kami belum begitu banyak jam terbangnya tapi desa kami sudah dua kali menerima award ya, nih dalam kategori onte dari ASEAN ya. Kalau di sehabitannya lebih baik, teman-teman. Toto -teman. aja, Bapak Ibu yang kami hormati, ya, dengan pengalaman yang kami sampaikan pada siang sore hari ini, semoga bisa menambah wawasan Bapak Ibu yang ikut webinar pada saat ini, dengan berbagai pengalaman yang kami alami selama ini. Di sehabisnya, temui sampai saat ini sudah merangkak menjadi desa wisata mandiri. Jadi segala satunya harus dikelola sendiri tanpa menjagakan bantuan dari siapapun juga. Pak sebenarnya saya tidak merasa berkurang, tetapi sebaliknya justru merasa bertambah pengalaman ini. Mengapa demikian? Oleh karena dalam berbagi, berbagi, saya dipaksa untuk memeriksa kembali apa yang telah saya lakukan, dan tentu harus secara cermat memilihnya agar dapat disampaikan kepada mereka yang ingin belajar bersama. Saya selalu yakin bahwa dalam proses belajar itulah akan muncul pertanyaan-pertanyaan atau bahkan kritik yang pada akhirnya dapat membantu saya dalam melakukan berbagai pengelolaan. Di saya next. Selanjutnya, sedikit Bapak Ibu yang kami hormati, di Tembi sebetulnya dulu muncul karena ada tiga hal. Satu, lokasi atau layout ya, di Sepsia Tembi lokasinya di tepat di Jalan Jogja Parangtitis, Yang mana Parangtitis adalah objek wisata yang tiap tahun dikunjungi wisatawan 3 sampai 4 juta tiap tahun. Harapan kami dan teman-teman paling enggak wisatawan yang di Parangtitis mampir di Desa Wisata Tembi. Terus yang kedua, potensi dari desa wisata Tembi sangat banyak sekali. Ada homestay, kuliner, juga permen-permen tradisional, juga kesenian dan sebagainya. Terus yang ketiga, di samping itu, daya dukung masyarakatnya. Saya yakin, kalau Tembi masyarakat tidak mendukung, tidak akan ada desa wisata Tembi. Masyarakat sangat antusias sekali mendukung sehingga terjadi desa wisata Tembi. Berjalannya waktu, Desa Wisata Tembi terus tumbuh. Dulu awalnya embrio gabusan manding Tembi, terus jadi Desa Wisata Tembi dan tidak tidur terus saja dia ber, berinteraksi dia. Terus di saat ini next saat ini di era pandemi, di era pandemi otomatis Desa Wisata Tembi sama dengan Desa, -desa yang lain sama dengan desain siap wisata yang lain, jadi tidak ada tamu atau kita tidak boleh menerima tamu, ya. karena eh, dengan cari apapun juga kalau tamunya rombongan, saya yakin tidak akan diterima, ya. tidak dilarang oleh pemerintah pusat. Ya. Terus eh, seperti apa di siar ke, lebih ke depan? Ya, kami selama ini ya, dengan teman-teman eh, memikirkan di era pandemi seperti ini harus harus bergerak seperti apa? Harus tumbuh, harus bergerak seperti apa? Kita beberapa hari yang lalu dan mungkin nanti kita final di bulan September, ya. Kita mau membuat suatu e, pertunjukan e, semacam virtualnya. Kita menjual lewat online. Jadi nanti produk-produk yang kita jual, kita peragakan dan kita jual di sekolah-sekolah yang ada di Jakarta maupun di e, Jogja dan sekitarnya. Nah, itu prosesnya akan nanti kita eh, seperti kalau datang cuma bisa dinikmati di sekolah maksimal 50 orang tidak bisa banyak orang dan sistem penjualannya pun eh, sama dengan yang dulu cuma sekarang lewat segala satu lewat online kalau tidak kita adakan seperti itu saya yakin desa wisata Tembi tidak akan tumbuh lagi akan mati ya karena ada pandemi saya yakin pandemi corona ini kita tidak bisa memprediksi kapan mau akan hilang atau berkurang kita nggak tahu ya, tapi kita tidak harus berdiam diri, harus tumbuh, ya. harus terus berupaya berupaya terus sehingga e, desa wisata tembi bisa tumbuh terus e, dengan situasi yang seperti ini. Kami dan teman-teman sudah mempersiapkan ya, mempersiapkan kita membuat video video membuat tembikar, video membuat layang, video membuat membajak sawah, video membuat kipas angin, ya. kipas dari bambu ya. Dari bambu, video membuat tembikar, kita mulai e, mau memperagakan-peragakan itu, dan nanti insya Allah kita e, mulai September, kita pasarkan lewat online juga, dan nanti pelatihan juga lewat online, e, paymentnya juga lewat online, cuma nggak datang di sini. Jadi yang, mat, yang jelas nggak bisa gerak sekarang kulinernya. Kulinernya karena e, kita menjual produk lewat online, kulinernya nggak bisa jalan ya. Jadi eh, sementara kuliner tamu-tamu ya, yang datang berarti Bapak Ibu yang hormati ya, eh, untuk ke depan ya, saya sedikit ada gambaran ya, gambaran di di Lombok Tengah Mandalika itu kan 2021 persisnya Oktober itu kan kalau penentuan besok Agustus dan September 2020 itu jadi di Mandalika, saya yakin Mandalika akan boom ya, karena ada banyak tamu ya, banyak tamu, banyak tamu sekali baik dari domestik maupun mancanegara yang ikut motor JP 2021. Paling enggak teman-teman ya yang ada di sana harus mempersiapkan akomodasi ya. seperti Pak Toto tadi siapkan akomodasi paling enggak homestay ya, Hotel-hotel saya yakin saya, saya baca ada saat ini baru bisa menampung 10.000 ribu. 10 ribu yang datang di Mandalika nanti kalau betul-betul Moto JP 21 itu betul-betul diadakan di Mandalika ya semoga nanti Agustus atau September keputusannya itu betul-betul motogp gp 21 itu betul-betul di Indonesia dan di Mandalika itu terus selain itu saya yakin tamu mesti lebih dari 100 ribu Membawa nanti teman-teman dari KKN atau dari komunitas apa, atau instansi yang terkait, bantu membau-bau -membau untuk menyiapkan hotel, homestay, dan sebagainya, sehingga apa yang eh, diinginkan tamu tidak mengajarkan eh, kota Mandalika sendiri. Ini. Bapak Ibu yang kami hormati di samping itu di Mandalika ya, di Mandalika eh, saya tahu ada tiga desa adat yang sangat potensi sekali ya. Ada desa adat Sade ya, yang banyak sekali homestay-nya asli rumah-rumah adat itu monggo dipertahankan. Jangan sampai hilang kearifan lokalnya dipertahankan. Itu karena aset yang sangat bagus sekali dan sang, saya yakin itu luasnya lima setengah hektar itu sangat bagus sekali dengan penduduk tujuh 70, orang 152 KK, saya yakin ya desa Sade akan berkembang ke depan karena ada satu-satunya di Indonesia yang suku Sasak yang masih asli, yang konon tembol dulu susu asak suku Sasak itu yang di Ntb ya Ntb atau di Mandalika itu keturunan dari Jawa, jadi kombinasi atau kolaborasi Jawa dengan lombok, nah suku Sasak nah, itu kita ke belakang ya dulu waktu kerajaan Selok kerajaan silo parang ya itu waktu abad 14-15 sangat terkenal sekali semoga kejayaan kejayaan kerajaan Seloparang parang dulu bisa diambil lemaknya pada saat ini ya terus juga desa banyumulek ya banyumulek yang potensi sekali akan penghasil gerabah ya. dan dulu waktu itu ya. saya itu kenal baik dengan produsen gerabah di banyumulek ya tahun kalau nggak salah itu tahun 95 baru bomnya. Jadi segala suatu produk gerabah yang ada di Indonesia itu kualitas yang terbaik adalah dari Lombok. Ya, dari Lombok, dari baju mulai itu. Jadi eh, waktu itu ya, waktu itu gerabah dari Lombok dikirim ke Jawa, ke Jogja baru diekspor. Ya, karena apa? Karena sarana dan prasarana di Lombok belum menulis standar seperti saat ini Waktu itu tahun 95 itu itu semoga penghasil gerabah yang sangat terkenal waktu itu dengan kualitas ekor, itu ke depan bisa digaungkan lagi atau dikembangkan lagi sehingga Lombok tidak hanya terkenal dengan desa adat, terkenal dengan desa wisata, terkenal dengan motor jp nya terkenal juga dengan penghasil gerabah yang sangat berkualitas tinggi. Terus yang ketiga ada desa adat di desa Sukarasa ini. Juga Sukarasa dengan terkena kain songket, kain tenun, kain tenunnya dengan pewarna alami yang tidak bisa lunturnya e, luntur ya, dia nah, itu. Itu monggo dipertahankan juga dengan kearifan lokal di sana ya, saya yakin desa wisata akan berkembang seperti apa yang kita harapkan e, baik itu warga desa Sukarasa maupun Lombok Tengah pada umumnya Indonesia dan sekitarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mau sedikit bicara masalah homestay ya Pak. Kalau di sana di Mandalika itu ada 100 lebih homestay. Sistem pengelola homestay ada beberapa macam, ada beberapa cara. Kalau di Tembi, kalau di Tembi itu homestay itu sentral. Jadi pengelola desa wisata mengelola homestay. Jadi tamu datang reservasi lewat sekretaris sekretar desa wisata. Ya. Terus setelah itu kita bagi-bagi. Ya. Itu ya. kita bagi-bagi ke unte. Jadi rutin, nanti digilir. Kalau nggak digilir nanti akan ada kecemburuan sosial. Digilir. Itu 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 satu ya. Yang kedua pengelolaan unte yang kedua kita minta nomor HP masing-masing unte. -masing ya. Home kita tampilkan ya. Jadi nanti yang datang atau tamu sebelumnya sudah milih. Ya. Jadi yang punya opsi tidak boleh marry karena yang dipilih punya si A, si B, yang si B enggak boleh marry, yang punya, yang di Indonesia, si C, yang D nggak boleh marry. Itu cara fair cara fair untuk menghadapi eh, yang satu senang, yang tidak, yang satu tidak senang. Jadi biar tamu atau customer milih mau masuk ke hotel mana itu, itu yang kedua. Eh, jadi tiap tamu yang datang kita pungut 10 sampai 20 persen untuk pengelolaan home ya. karena Uh, yang ngelola tidak digaji ya. jadi kita operasionalnya dari dari masukan hotel, hotel itu ya. ada yang ngambil 10 ada yang 15 ada 20 benar -benar. tergantung kecuali Bapak Ibu Indonesia pas hari lebaran dan pas Desember kita kita serah kita bebaskan ya. karena tamu kan banyak sekali jadi bebar biar milih jadi di jalan tuh banyak warga tembi yang punya UT itu pada di jalan. Enggak apa-apa itu. Jadi tapi enggak anu enjoy. Jadi enjoy mencari menunggu tamu. Eh, pas lebaran, pas sudah lebaran atau eh, pas mau Desember itu sangat banyak sekali tamu yang datang di tembi sehingga eh, dari pengelola desa wisata kita mempersilahkan untuk dua bulan itu tahun baru tahun baru Desember dan Lebaran itu kita serahkan ke yang punya OT masing-masing kita tetap mantau Tamunya di mana aja? Karena kalau kita tidak pantau nanti akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu yang kami hormati, homestay kata kunci satu ada dua macam nih. Kalau tempatnya Pak Doto homestay itu berinteraksi dengan warga di tempat ada dua macam juga. Kepingin orang nginep homestay yang ingin bersama-sama dengan yang punya. Kalau ke pasar ya ikut ke pasar, kalau masa ikut ke masa, kalau kesawah itu ada satu. Yang kedua homestay yang privasinya nggak boleh diganggu atau tamu yang datang tuh nggak mau diganggu, nggak mau diganggu. Jadi datang silakan, dan kalau sudah datang dia nggak mau diganggu, terus kegiatan sendiri. Tapi kita menawarkan kegiatan yang ada di desa wisata selama ini. Yang tidak bisa diganggu itu biasanya Uh, wisatawan sangat menghargai atau menghormati semuanya. Jadi kalau di sampling di random itu prosentase tamu senang yang wisatawan tidak mau diganggu. Jadi homte yang berdiri sendiri tapi tetap yang punya di tengah-tengahnya kenal dengan yang punya rumah, tapi yang punya rumah uh, kenal dengan tamunya, tapi tamunya nggak mau diganggu. Tidak seperti yang satunya homestay yang berinteraksi dengan warga. Jadi warga, misalkan satu rumah, dua kamar, atau tiga kamar, yang satu untuk keluarga, yang dua disewakan, itu bisa berantri. Jadi ada dua. Monggo nanti sistem di Lombok Tengah, atau di Mandalika, seperti apa yang diinginkan. Ya? E, seperti Kalau seperti interaksi seperti ini Pak Doto tadi, bisa seperti itu. jadi ya. Kalau di tempat kami, kami pribadi, ya, di homestay Tembi, Tembi Village, ataupun umas Tembi, itu memang seperti kotek-kotek ya. Jadi satu rumah limasan dengan khas Jawa ya. khas Jawa eh, dengan khas Jawa itu begitu masuk ke saat ini ya. kalau saat ini masuk resepsi resepsionis kita data eh, KTP nya KTP terus kita tes COVID ya. itu tes pakai termogan itu terus cuci tangan standar kesehatan baru bisa kalau itu kan biasanya lewat, -lewat ya. eh, langsung ya. Kalau lewat ekstranet kan kita uh, jualannya ada dua, dua macam yang satu lewat ekstranet lewat traveloka booking.com agoda tiket.com ya terus yang kedua lewat online langsung ya web web sama uh, sama facebook sama wa ya. itu yang langsung begitu baik itu yang langsung mau tidak langsung tetap kita pakai standar uh, covid saat ini dan pada saat ini ya. pada saat ini Home yang yang tidak ber, berinteraksi dengan warga, yang privasinya tidak mau terganggu, justru 90% malah laku di tembi itu. Ya. Biasanya gitu yang dicari tamu. Tamu setelah itu tanya, nginep, terus tanya apa kegiatan yang di tembi. Ya. Setelah itu kita tawarkan kegiatannya apa aja. Ya. Jadi kalau kita eh, dia adakan polling, tamu -tamu itu tamu-tamu itu senang, nginep, kalau di tembi, ya. kalau di lain tempat saya nggak tahu, ya. kalau di tembi senang yang tamu tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi tetap kita tawarkan kegiatan yang lain. Dan tembi modelnya one-stop service. Ya. One-stop service, tembi hanya ada pengrajin batiknya. Batik ada satu, terus pengrajin eh, kerajinan ada satu. Tapi kita kerjasama dengan pengrajin sekabupaten bantul. Ya. Kita mendatangkan misalkan kalau membuat tembikar, kita ngundang dari yang membuat tembikar, kita ngambil 30 persen fee-nya ya, dari harga itu. Terus batik pun gitu. Jadi untuk operasional di wisata dan sebagainya. Jadi itu apa yang kita tarakan belum tentu ada di tembi. Ya. Belum tentu ada di tembi. Tapi kita mengundang trenernya atau yang membuat yang membuat itu. Ya. Yang membuat itu kita undang di tembi dengan harga itu kita ngambil 30 persen. Nah itu, itu sistem pemasaran di tembi. Ya. Terus Bapak Ibu, ya, sering terjadi nih, sering terjadi di home itu gesek gesekan Kalau membaginya tidak adil, saya yakin akan ada kecemburuan sosial Misalkan si yang pengurus desa saya yang di front office membaginya nggak adil akan terjadi kecemburuan sosial. Tapi kita siapkan orang yang di front office itu betul-betul orang yang betul-betul bijaksana, jujur, dan adil, karena kaitannya dengan eh, ke depan, ya, ke depan, kalau misalkan, pembagian tidak adil, akan sangat merugikan semua pihak. Dan bapak ibu sekalian, ya, kadang-kadang tamu, nih, ya, tamu yang lihat homestay, lihat homestay tidak sesuai gambar yang kita tayangkan di web atau di extranet. biasanya kecewa tamu, ya. jadi monggo, kalau kita menjual, dengan kategori misalkan AC, air panas, terus makan pagi, terus wifi, itu betul-betul itu ada semua. Jangan sampai kita menipu customer, kalau menipu jadi masalah nanti. Ya. Terus yang kedua, kita di menjual di samping hotel kan hotel di tepi nggak nggak mewah nggak ada yang mewah klasik nih ya. klasik nih ya. rumahnya rumah genteng gentengnya itu kena gayam kalau kan banyak gayam nih ya. sama anak-anak uh, Kelapa yang masih muda itu pecah, jadi sangat klasik sekali. Jadi kalau pecah kita ganti. Gentengnya genteng, Enggak ada yang mewah. Homestay itu tidak mewah, cuma dalamnya dibuka gitu, seperti hotel betul. Dengan gelaran yang seperti di hotel itulah saya menarik. Tapi dari luar kemasannya next mas. Coba lihat homestay itu mas. Yang homestay mas? ya Bapak Ibu, ini kegiatan obon yang sebelum ada COVID. Naik Mas. Jadi ada buat. Nah, ini objek-objek yang ada di tembi. Jadi, nah. Nah, itu ciri khas ciri khas tembi itu limasan ya, limasan karena tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada di Jawa. Ya. Jadi seperti itu kita tetap yang laku ya, di tembi paling banyak ini. barusan ya barusan lima hari ini lima hari barusan kemarin sujiwo tejo sujiwo tejo jal budayaan seniman yang kodang itu kemarin nginep di Obte ini lima hari kalau di jogja masih nginep di sini sampai kita siapkan prasasti jadi di tembi yang orang-orang terkenal pernah nginep ya menteri agama pernah nginep di optik, di ini di Obte di daerah terus juga anies baswedan gubernur dki belum lama ini sujiwo tejo itu jadi kita kalau misalkan ada tokoh-tokoh eh, sentral atau siapa kita siapkan kita siapkan eh, kain untuk tanda tangan atau apa untuk endorse ya. sehingga kita pajang di depan hotelnya itu itu untuk menarik wisatawan bahwa tokoh atau pejabat yang ada di Indonesia pernah ada di, pernah nginep di Tembi itu harapan kami monggo bapak ibu yang ada di Mandalika ya saya yakin ya dengan 100 hotel yang dalam waktu dekat ya karena 2001 nanti kan ada tamu banyak sekali ya kalau ter, kalau betul-betul ya kalau betul-betul MotoGP 2001 itu ada di Mandalika saya yakin akan boom nanti Nih. itu semoga persiapan hotel dan hotel, bapak ibu kita persiapan betul yang kecil biar di yang pejab-jab biar di hotel yang berbintang demikian bapak ibu ya e, ini Next, Mbak. Sekilas. Nah, ini kolam renang yang ada di Omte ini. Ya. Di umten, Tembi ini ada nat natural sekali ini. Ya. Lalu ini kamar-kamar seperti ini ya, itu next, Mas. Kamar-kamar tadi, Mas. Ya, ini ini kamar seperti ini. Jadi kamar itu ada kelambunya. Nah, ini dalamnya ada kelambu, ya. Itu ada kelambu seperti tempo dulu, ya. Cuma bedanya, ya. Kalau di di Jawa itu limasan itu kan enggak panggung, tapi kalau di eh, desa adat di desa adat sade itu kan panggung semuanya rumahnya panggung semuanya. ini dalamnya seperti ini itu pakai batik kirbon, kombinasi batik dindingnya ada batiknya di bawahnya tidak ada yang keramik semua lantainya lantai tegel kalau enggak tegel semen biasa itulah dia bantu jadi seperti masuk ke rumah sendiri lagi ya temo dulunya limasan ada juglunya dan sebagainya dan tembi 2016 menyabet juara satu Home Indonesia ya dan tahun 2019 dapat lagi dari ASEAN Tourist Forum nih di di Vietnam ya itu jadi terpilihnya Bapak Ibu ini pas ASEAN Turis di Vietnam kami pas itu menerima penghargaan dari e, Menteri Pariwisata dan teman-teman lain tuh dari macam-macam tuh nanti ada satu lain nanti ada di kami lainnya itu hotel spa pasar dan sebagainya. Bapak Ibu, saya tidak bisa banyak nih, mantul nanti lebih banyak dialog aja biar nanti malah enak nih, karena ada Pak Toto juga yang ahli hukum juga ahli desa kita juga. Demikian Bapak Ibu dari kami kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matulun. Ya baik, terima kasih Pak Dawud sudah mau membagikan cerita dan pengalamannya dalam mengelola desa wisata Tembi. Nah dari pengalaman da Pak Dawud ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi para pelaku desa wisata khususnya di Mandalika untuk tetap optimis terutama di masa pandemi ini. Nah, mengingat waktu kita yang tidak banyak, kita bisa langsung lanjut ke sesi tanya-jawab. Di sini sudah ada beberapa peserta yang mendaftarkan pertanyaannya, namun saya mohon izin uh, untuk uh, mengizinkan dulu dari perwakilan Mandalika. Di sini ada satu orang, yaitu ada Bapak Kanom. Mungkin bisa menyalakan mic-nya untuk menanyakan langsung kepada Pak Doto dan Pak Dawud. Bapak Kanom, dipersilahkan. Hey, mana? Hai. saya sendiri, saya duluan, Pak. Ya, Halo. Bapak Halo. dulu. Ya. Siapa dulu? Ini? Pak, silakan, silakan duluan. Ya, Iya pertanyaan untuk saya, mungkin saya jawab saja. Saya sudah rangkum tadi pertanyaan dari chat. Jadi saya rangkum, boleh saya jawab? Iya. Yeah. Bagaimana Pak Karno atau saya bisa lanjut ya? Iya bisa langsung menanyakan saja Pak. Oke okay. uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ingin apa namanya menyampaikan beberapa pertanyaan sini terkait dengan kondisi hari ini yang langsung berkaitan dengan desa wisata. Saya sebelum apa, memulai pertanyaan, eh, salam <coughs> perkenalkan dulu ya. Eh, saya Kanom dari Mandalika, Lombok. Ya, eh, kebetulan kalau di desa Penting Sari, alhamdulillah saya sudah sering berkunjung memang ke desanya Pak siapa tadi ya? Itu Duto. Saya... Ya. Eh, Pak Noto, ya, salam kenal. Pak Noto, kemudian di Desa Tembi juga, alhamdulillah, saya sudah berkunjung ke sana, jadi sangat luar biasa pemaparan dari eh, Bapak Narasumber. Salam kenal, Bapak. Mudah-mudahan eh, kondisi hari ini yang kurang eh, pasti atau tidak ada kepastian. Namun, dengan adanya webinar ini, saya juga terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari KKN UGM salam hormat juga kepada dosen para dosen ya salam hormat mohon maaf jika ada hal-hal kurang -hal berkenan nanti ya dan salam kenal dari Mandalika dan semoga setelah ini Bapak Ibu dosen dari UGM juga berkunjung ke Mandalika dan teman-teman yang lain Bapak Ibu seluruh peserta webinar pada sore hari ini nah saya ingin ini terkait dengan ini mungkin bahasa apa namanya Perwakilan dari teman-teman yang lain juga bukan hanya dari ya, hotel. Sih sebenarnya, nah, ini kan bicara desa wisata. Nah, yang pertama adalah, menurut eh, Bapak Narasumber, ini supaya mohon pencerahan ini terkait kira-kira ini, bagaimana sih kesiapan yang ideal bagi teman-teman pengelola desa wisata dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, karena eh, kondisinya memang serba tidak jelas. Terutama di Mandalika pun terkait dengan stiker CHS-nya, masih belum maksimal, Bapak. Nah, ini bagaimana sih kira-kira yang ideal dengan kondisi yang eh, tanpa CHS seperti itu? Nah, ke yang kedua, kira-kira dalam kondisi pandemi ini, misal ini, kalau kita mau buka tapi tidak banyak, mungkin eh, itu kira-kira bentuk atraksi apa? aktivitas atau attraction tamu atau wisatawan yang ada di desa wisata itu seperti apa nih yang idealnya karena kita mengingat ada aturan atau protokol kesehatan yang mengatakan tidak boleh lebih apa kurang dari satu meter malah jaraknya disampaikan dua meter gitu ya nah kalau misalnya homestay yang dikonsepkan adalah seperti yang ditempi atau di apa namanya desa penting sari itu kan rumah warga nah ini kan kondisi ini sebenarnya membuat kita saling curiga dan saling apa ya saling saling curiga dengan satu dengan yang lainnya apalagi dengan wisatawan yang memang dari luar misalnya ataupun kalau tidak dari luar dari kabupaten lain misalnya itu bagaimana sih e, atraksi yang ideal atau e, apa namanya aktivitas yang ideal seperti misalnya kalau di Lombok, misalnya, kan ada desa-desa wisata yang berkaitan dengan bagaimana pertanian wisatawan ikut bertani. Nah, bagaimana itu? Seperti apa yang idealnya? Apakah memang bisa seperti itu dan seperti apa? Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan stiker CHS ini, e, karena saya lihat, meskipun e, sudah ada stiker CHS di beberapa destinasi, bukan hanya di Lombok di tempat-tempat lain ya. Di tempat lain itu itu hanya di videonya saja itu, tetapi pada pelaksanaannya itu tidak tidak sesuai dengan yang ada. Nah, kira-kira dengan stiker CHS ini apakah dapat menjamin wisatawan yang berwisata ke desa wisata kita itu aman dari COVID-19 ini? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kira-kira bagaimana kita caranya untuk meyakinkan wisatawan yang akan berkunjung ke desa wisata yang kita kelola selain dengan stiker CHS atau termogan misalnya karena banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa kalau termogan menembak kening itu sangat berbahaya padahal itu peruntukannya bukan untuk apa namanya untuk kesehatan tapi itu untuk mendeteksi kabel nah itu seperti seperti apa apakah ada cara lainkah untuk kita apa namanya meyakinkan wisatawan di samping selain biaya travel tambahan tiket yang naik dua kali lipat ongkos mobil yang dua kali lipat misalnya ditambah juga harus rapid yang lumayan lumayan mahal meskipun sekarang sudah turun tetapi selain rapid kan cuma 14 hari misalnya sekarang kita tidak tahu juga seperti itu nah bagaimana cara untuk meyakinkan. Nah, yang berikutnya ketika menurut ketika e, meng, e, mengkaitkan dengan hal-hal yang saya sudah sampaikan di atas, kira-kira menurut Bapak-bapak narasumber dalam hal pengelolaan manajemen tata kelola atau tata kelola desa wisata, kendala utama yang mungkin di-sharing pengalaman ya dari Bapak-bapak narasumber yang sudah luar biasa dan saya memang sudah menyaksikan bahwa luar biasa sekali tempatnya Bapak-bapak narasumber ini. Mungkin ini bisa menjadi pencerahan buat kami juga di Mandeli ke nantinya. Kira-kira yang menjadi kendala krusial apa nih? Kemudian idealnya seperti apa supaya kondisi tersebut bisa kita atasi bersama. Dan yang terakhir, kira-kira dengan kondisi di atas menurut Bapak-bapak narasumber terkait dengan recovery. Ini kita bicara recovery meskipun kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir tetapi setidaknya mungkin ada gambaran dari Bapak-bapak narasumber untuk memberikan pencerahan juga kepada kami di Mandalika kira-kira apa strategi recovery yang ideal untuk pariwisata kita khususnya desa wisata yang notabene pengelolaannya oleh masyarakat tidak seperti resort misalnya yang sudah lengkap dengan fasilitas kira-kira seperti apa yang ideal untuk recovery-nya saya kira demikian eh, yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan salam sekali lagi salam dari mandalika sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya baik mungkin dipersilahkan untuk Pak Doto atau Pak Dawud yang ingin menjawab pertanyaannya dulu ya, saya dulu ya baik Pak Doto silahkan kasih Pak Diskusi lanjutan sudah nomor Pak Anom tadi. Uh, sebetulnya banyak hal yang banyak hal yang ditanyakan yang kita bisa diskusikan tadi. Jadi intinya kesiapan ideal satu kesiapan ideal pas pas pandemi itu bukan mungkin bukan sekedar CHSE kalau sekarang atau sekedar stiker tapi bagaimana kita bagaimana kita bisa menerapkan kepada wisatawan tanpa kita melaksanakan dulu itu yang kesulitan terbesar di desa adalah Bagaimana kita memudayakan CHS itu CHSE kalau sekarang pada masyarakat sebelum kita bertemu dengan wisatawan sehingga timbulnya adalah kecurigaan dan sebaiknya uh, kecurigaan dan uh, dan sikap penerimaan masyarakat yang belum mau itu kan uh, akan terjadi sehingga budayakan dulu CHSE kepada masyarakat dan itu perlu waktu panjang sehingga kami belum berani membuka desa wisata tanpa kita menyiapkan dulu ke, si ke masyarakat Uh, bagaimana dengan penerapan uh, protokol misalnya dalam hal uh, jaga jarak dan sebagainya kita sepakat orang. Kalau dulu kemarin kita satu kamar bisa tiga empat orang, sekarang satu bed. Kalau satu kamar hanya satu bed, berarti hanya satu orang. Kalau dua bed, mungkin dua orang yang saling kenal atau keluarga. Nah, itulah cara-cara kita membatasi kegiatan apa latar belakang tamu yang akan ke kita kalau di home. Saya kalau aktivitas, tentu saja banyak sekali aktivitas yang bisa dibuat dengan kondisi-kondisi yang dengan batasan-batasan batasan yang ada saat ini, yang agak sulit. Mungkin adalah meeting, gathering, outbound, dan sebagainya. Kita belum tahu bagaimana teman-teman ILY mempersiapkan itu atau teman-teman dari O mempersiapkan itu. Tapi kita punya pasar segmen-segmen khusus yang hanya lima orang, enam orang, dan sebagainya. Kita bisa buat seperti kemarin, kita bermain gamelan dua tiga instrumen satu instrumen, selang satu, satu instrumen lagi dan hanya lima enam orang biasanya lima belas orang, semuanya batasnya hanya lima orang. Nah bagaimana kalau tamunya sepuluh orang ya kita buat dua kegiatan, satu kegiatan di sana, satu kegiatan di sini, mereka akan bertukar atau switch. Nah itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan di uh, kegiatan kita di desa. Kemudian kesiapan yang lain, uh, bagaimana dengan stiker dias? Uh, mungkin buat kami CHS itu pemahamannya bukan lagi hanya stiker seperti tadi sampaikan Pak Anom, Pak Anom. Mainan di video bagus banget protokolnya, tapi di lapangan nggak bisa diterapkan sehingga kita kembalikan ke kita. Kontrolnya banyak, kontrolnya masyarakat kok. Masyarakat karena kita kerja dengan masyarakat, kontrolnya ada di masyarakat. Bagaimana CHS itu bukan atau lebih dari stiker, itu dari budaya yang sudah membuat bagaimana kalau kita pertemuan sampai sekarang tempat kami pertemuan-pertemuan warga dengan kapasitas besar belum banyak Besok hari raya Idul Adha, hari korban, memotong sapi, yang memotong hewan korban pun kita batasi. Nah, itu budaya-budaya yang kita terus terbudayakan termasuk memakai masker, kondisi apapun masyarakat dalam pertemuan idealnya memakai masker. Nah, itu budaya-budaya yang kita yang harus kita lakukan kalau kita mau berkompetisi dalam mengembalikan desa wisata mereka free desa kita. Nah itu itu nanti kalau kurang nanti bisa diskusi. Tapi saya tambahkan lagi ada beberapa hal tadi. Satu masalah kaya itu banyak sekali nanti bisa kita lakukan. Misalnya dengan teknis pembayaran tunai, sekat pembatas itu adalah rekayasa yang bisa kita buat. Bahkan ide-ide liarnya kemarin kalau bayar pakai uang tes kita masukin magic chair biar panas biar nggak ada kuman baru kita ambil nah itu ide-ide liar yang bisa kita diskusikan termasuk pemakaian termukan saya tidak alihnya tapi nanti bisa kita tanyakan kepada yang lebih berkomenten apakah termukan e, e, seperti itu atau ada penggantinya karena itu adalah mungkin kontrol awal yang sudah membudaya yang sudah berkembang sehingga nanti kita diskusikan lebih lanjut kemudian CSR ada teman-teman tadi yang nanya CSR bagaimana CSR akan masuk ke desa wisata kalau desa kita sudah berjalan, desa kita sudah setengah jalan sudah sudah menunjukkan kemajuan CSR akan menghampiri kita dari swasta. Trend preservasi dengan online bisa dengan aplikasi banyak sekali yang nawarin dengan komisi yang sangat rendah mungkin hanya rupiah kemarin. Kemudian ada web online yang itu ada fungsinya adalah mempermudah memberikan kemudahan. Ada lagi yang bertanyakan eksploitasi desa seperti apa? desa yang hanya menjual satu tema satu titik dan menjual dengan jumlah ukurannya adalah kuantiti itulah eksploitasi berapa daya dukungnya desa itu kita harus ukur kemudian kesiapan satu protokol wajib kedua verifikasi setelah protokol kita pasang verifikasi dari dinas kami harus verifikasi harus mengajukan ke dinas sebelum buka dan dinas akan memverifikasi apakah selesai enggak protokol akan dievaluasi baik oleh pengelola, oleh masyarakat maupun oleh pemerintah atau gugus tugas. Mereka akan selalu melakukan itu supaya supaya kita meyakinkan bahwa eh, desa kita sudah cukup memenuhi syarat untuk melaksanakan eh, kegiatan desa wisata. Kedua, apakah atraksinya atraksinya kita buat secara personal atau grup kecil. Saya kira di Lombok masih masih sangat mungkin kita buat grup kecil selama titik-titik kegiatan kita ada di keliling desa wisata, di seputaran desa wisata, kita bisa memecah dengan jumlah yang kecil. Bagaimana dengan harga dengan jumlah tamu yang sedikit? Apakah harga bro? Pasti akan berubah. Tapi selama kita jual kualitas, harga akan akan mengikuti tapi bukan menjadi kendala. Sudah kita perhitungkan bahwa sekarang kawan-kawan banyak yang mengembangkan menurunkan jumlah wisatawan tapi menaikkan jumlah pendapatan dan itu sudah banyak contohnya termasuk kami. Kami jual paket antara 100 sampai 1 juta bisa. Nah, benar gede kendala-kendala yang ada pasti adalah perbedaan visi dari pengurus, dari pengurus dan masyarakat dan sebagainya. Kemudian adanya kelembagaan yang sangat tidak kuat. Kelembagaan yang bisa dipilih nanti bisa diperkuat dengan pelatihan-pelatihan yang sudah ada di pemerintah inovasi dan adaptasi dengan teknologi. Nah, kemudian strategi jual akan ganti budaya yang kita miliki. Tapi teknologi akan mempercepat proses bagaimana kita mengenalkan atau mem mem mengirimkan budaya-budaya yang kita miliki kepada wisatawan yang akan datang ke tempat kita. Teknologi yang kita buat virtual tour sekarang sudah dibuat. Mereka akan mengenalkan mengenang kembali saat-saat mereka sebelum mereka datang ke tempat kita dengan memberikan gambaran-gambaran yang ada di tempat kita. Kemarin kita kirim ke China. Kemudian terakhir adalah bagaimana peran atau bagaimana mengidentifikasi desa-desa yang pemerintah tidak peduli. Sebetulnya pemerintah bukan tidak peduli, tapi mungkin karena kita kurang komunikasi. Kita bangun komunikasi yang bagus, yang aktif, kita bukan komunikasi yang saling menguntungkan itu akan memberikan manfaat untuk mengembangkan desa kita dengan lebih baik lagi. Mohon maaf kalau ada yang kurang nanti bisa diskusi lewat BA atau bisa akses ke web kami. Terima kasih. Terima kasih. Oh, mungkin Pak Dawud ingin menambahkan. Ya, tambah. Memang sangat susah sekali ya di era pandemi seperti ini. Kita Mulai mau menerima tamu itu September, itu pun kita punya program Agustus nanti ya sudah jalan nih. plan itu kita membuat program yang online semua, kita peraga semua, jadi membuat pen, tempat pensil ya peraga, terus nanti dikasih terus nanti riak si pihak tamu sekolah atau siapapun, kita kirim hasilnya itu, hasil pembuatan tuh lewat online itu kita kirim, jadi membayar tetap bayar, mungkin lewat online terus. Terus misalkan membuat tembikar. Membuat tembikar kita peragakan proses cara membuat tembikar. Terus kasih nama pesertanya berapa. 50 kita minta data. 50 kita kasih nama setelah jadi kita kirim. Nah, itu yang sangat aman saat ini seperti itu. Kita punya program itu. Kita membuat video dari produk-produk yang ada di tembi atau di Mandalika. Sehingga kita jual dan nanti tidak perlu datang. Jadi lewat seperti ini. Di sekolah bisa. Tapi kapasitas cuma 50 orang. Nah, itu. Jadi itu yang sangat aman karena saat ini tamu juga susah mau percaya, juga pengelola juga susah mau percaya dengan standar COVID atau standar kesehatan itu pun masih bisa kecolongan, jadi kalau orang yang OTG itu susah di disingkir, orang yang tanpa gejala itu banyak sekali yang menulari malah itu. Kalau saya itu kita punya program membuat segala sesuatunya video online proses pembuatannya apa. Nah itu kita jual seperti itu tapi dikasih narasi, narasi yang baik. Jadi, e, narasi yang baik dari proses awal pembuatan sampai akhir dan setelah itu hasilnya kita kirimkan. Kita kirimkan si peserta yang ikut webinar itu dengan nama, misalnya batik nama, namanya si A. Jadi proses batiknya dengan misalkan ala apa? pewarna alami itu di, disebutkan. Pesertanya saya yakin akan seperti ini. Saya banyak tutup di sekolahan ya kita menjelaskan di sini dengan proses itu sakit akan berjalan dan tidak berisiko saat ini itu yang sangat aman saat ini seperti itu demikian matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Dawud dan Pak Doto. Mungkin Pak karno jika nanti ada pertanyaan lagi, bisa melakukan diskusi dengan Pak Doto. nggih, Ada nomor kontaknya di chat. Ya, begitu. Apakah sudah jelas Pak karno Siap, siap, siap. Terima kasih banyak atas penjarahannya, Pak Toto dan Pak Daun. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mengingat waktu kita yang cukup terbatas, mungkin uh, pertanyaan lainnya akan saya bacakan dan saya juga sudah merangkum beberapa jawaban yang sudah terjawab. Di sini saya akan membacakan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ada dari Bapak Urip Widodo ini menanyakan. Bagaimana tahap edukasi pemberdayaan masyarakat dan warga desa, khususnya dalam gerakan sadar wisata? Monggo, Pak Dawat atau Pak Doto. Terima kasih, Pak. Bagaimana kita membangkitkan, membudayakan? Itu adalah paling mudah, dengan kita memberikan contoh. Kita sebagai motivator, kita sebagai penggerak akan bisa akan memberikan contoh kepada masyarakat untuk membudayakan itu sehingga mereka akan mengikuti. Dengan mengikuti apa yang kita contohkan, mereka akan merasakan apa yang sudah mereka lakukan bahwa itu menjadi bagian sangat penting dari desa wisata kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga apa? Salah contohnya adalah kita kasih contoh membangun rumah dari 5 homestay menjadi 60 rumah menjadi 60 homestay adalah contoh yang kita berikan. Kemudian, kedua, kita kasih motivasi bahwa ini desa kita. Ini desa saya. Kalau saya tidak bergerak, kita tidak berusaha, dan kita tidak berkreasi, kita akan dilindas, baik dilindas oleh kompetitor yang dari desa lain maupun kita akan dilindas dengan orang-orang yang akan mengeksploitasi desa kita. Ada banyak contoh desa-desa yang dieksploitasi orang luar tanpa kita tahu, tanpa kita sadar bahwa mereka sudah mengendalikan kita harapannya adalah kawan-kawan kita di Mandalika, di Kute, atau di Lombok, ayo, ini desa saya, dan desa saya sangat berbeda budayanya, seperti tadi sampai Pak Kanom, desa kita juga berkompetisi, sekaligus desa kita juga bersinergi dengan menjual perbedaan budaya yang ada di masing-masing kita. Budaya tidak akan bisa dipertentangkan, tidak akan bisa dipertandingkan, tapi budaya akan bisa dinikmati dengan karakter yang kuat dari masing-masing desa kita mereka wisatawan akan berjalan, melakukan perjalanan, dan akan mencari pengalaman dengan perbedaan budaya yang ada di desa kita. Itu akan membuat kita menjaga desa kita dengan budaya kita, sekaligus bisa mensejahterakan karena mereka menikmati budaya kita akan memberikan manfaat, baik secara materi maupun secara in materi kepada kita semua. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Pak. Ini mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Urip yang menanyakan, jadi Bagaimana Bapak sebagai motivator ini bisa memberdayakan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan warga desanya? Gitu, Pak. Yeah. Uh, itu ada ukurannya. Nanti ada ukurannya. bagaimana kita mengembangkan sebuah desa terukur secara ekonomi. Bagaimana ini memberikan manfaat secara ekonomi dan masyarakat? Ada perubahan, perubahan kualitas hidup, ada perubahan peningkatan kesejahteraan karena mereka mengusungkan. Salah satunya homestay yang bisa sampaikan, ada atraksi, ada souvenir, ada makanan, itu adalah memberikan kesejahteraan. Karena kita mengangkat semua aktivitas yang ada di masyarakat menjadi produk yang kita jual. Nah, kemudian manfaat kedua adalah kita bisa memberikan motivasi bahwa kalau desa kita dikenal, kalau desa kita maju dan desa kita mandiri, Insya Allah banyak pihak yang akan membantu. Sampai sekarang Bapak Ibu, Pak Urip, saya dapat dana CSR dari bank swasta itu sudah tahun ke-7. Dari pemerintah semua bantuan yang saya dapatkan di saat COVID maupun sebelum COVID maupun pas COVID bisa kita raih. Kenapa? Karena kita dianggap sudah menjalankan proses yang cukup panjang tentang desa wisata yang katanya berkarakter dan berdaya saing. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Doto, mungkin Pak Dawud ingin menambahkan? Ya, Masih, Pak Urip saya tambahkan sedikit. Uh, seperti Pak Doto, bagus sekali. Kita tambahkan aja untuk kesejahteraan masyarakat kalau yang masyarakat tidak terlibat yakin saya juga gerundel na istilah zaman. Ya masyarakat paling enggak harus menikmati kue dari desa wisata. Kalau masyarakat yang tidak menerima kue itu menjadi bumerang. Gitu. Kita harus pandai-pandai membagi kue itu sehingga masyarakat semua bisa menikmati. Ya, Pak Urede. Dan edukasinya tiap pertemuan-pertemuan kita sosialisikan, Kita hasil hasilnya pertemuan-pertemuan itu nanti kita pertemuan desa wisata kita sosialisikan ke pertemuan eh, adat di tembi di Mandalika kan ada tiap kalau di tempat kami tiap malam Jumat Kliwon, tiap Selasa Kliwon itu ada pertemuan adat. Mungkin di Mandalika ada. Nah, pas itulah kita sosialisasi ke anu uh, kalau kisah masyarakat di mana kita tamu kalau enggak akan menjadi kendala percikan jadi gerujukan istilah Jawa itu Pak Urip ya. mungkin boleh pilih, ya baik terima kasih Pak Urip atas pertanyaannya dan Pak Doto dan Pak Dawud kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Syamsul Bahrain. Jadi menanyakan apakah teknologi akan mempengaruhi desa wisata. Mungkin di sini konteksnya lebih ke eh, bagaimana teknologi ini tidak memberikan dampak buruk bagi desa wisata, begitu, Pak. Saya, Mbak. Jadi saya sampaikan di depan, Pak, Bapak Ibu, teknologi tidak boleh mengalahkan Budaya kita, teknologi tidak bisa menggantikan budaya kita, tapi kita harus akrab dengan teknologi. Kita harus kenal dengan teknologi karena teknologi adalah kemudahan untuk mengenalkan, untuk mengirimkan informasi, dan untuk menarik orang-orang datang ke tempat kita, sehingga kita manfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin, dengan searif mungkin tanpa mereka harus e, mengurangi atau menghilangkan budaya kita, kita bisa membatasi itu, kita bisa menekan itu, dan lebih penting teknologi harus bisa mentransfer apa yang bisa kita jual kepada wisatawan atau jual informasi supaya mereka lebih banyak mengenal kita, supaya mereka lebih cepat mengenal kita, dan akhirnya mereka akan membeli produk-produk yang ada di tempat kita. Tapi tadi sampaikan Pak Daud, kita kirim dulu infonya ke sana, kita dulu paketnya ke sana secara teknologi, insya Allah mereka akan kembali untuk melihat realisa, realnya di lapangan. Gitu pak? Begitu? Ya baik, terima kasih Pak Doto. Mungkin Pak Dewut ada tambahan tentang teknologi terhadap desa wisata. Teknologi. teknologi sangat perlu dan sangat penting. Tanpa teknologi desa wisata tidak akan berkembang dan tidak dikenal dimanapun juga. Yes. Harus teknologi. Cuma teknologi jangan disalahgunakan. Jangan sampai ada hacker-hacker yang membunuh desa wisata. Desa wisata adalah embrio dari industri pariwisata yang sangat mendasar. nih Dari grassroots yang ada di Sedasya, yang mana sekarang desa wisata bisa mencari nafkah tanpa ada bantuan dari siapapun juga nih saat ini waktu itu kan ada embryo. banyak sekali di Indonesia sekarang yang desa wisata itu tumbuh hancur tumbuh banyak nih ya. contohnya di desa di Bantul itu ada 49 desa sana, tapi yang eksis itu baru 17 mungkin di Sleman ada mungkin di DI itu ada 100 berapa 135 kalau enggak 140 tapi yang eksis oh, nah, itu jadi. jadi bagi kami teknologi perlu harus pakai teknologi cuma teknologi jangan jangan digunakan ya. itu sangat perlu karena untuk mem mempublikasi yang lain-lain orang lain tahu dari teknologi orang mancanegara tahu dari teknologi. Kalau tanpa teknologi, kita seperti di hutan yang sangat gelap. Terima kasih. Itu. Pak. Baik, terima kasih Pak Dawud atas tambahannya. Kemudian ini ada mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir. E, di sini ada dari Bapak Wahyu Hadi Pradana. Jadi ketika pandemi dan tidak ada tamu yang berkunjung, apa yang dilakukan para warga yang bergantung pada kegiatan pariwisata ini untuk tetap mendapatkan penghasilan? Monggo Pak Doto dan Pak Dawud. Pendapatan pokok, pendapatan utama, jadi mereka masih punya pendapatan dari sektor yang lain karena mereka tinggal di desa. Satu adalah pertanian, peternakan, dan sebagainya, sehingga pada saat pandemi kemarin kita lihat bagaimana kawan-kawan kita kembali menekuni usahanya sebagai eh, orang desa bergotong royong, sehingga pertanian tetap mereka kerjakan karena. Pariwisata hanya tambahan dari kegiatan sehari-hari, walaupun kadang hasil dari tambahan pokok pada saat kita mendapatkan wisatawan yang berkualitas. Kedua, pada saat pandemi, apa yang kita lakukan merawat aset yang kita miliki, baik itu aset homestay, aset lingkungan, aset desa. Aset atraksi maupun eh, segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, rawat ada bantuan sosial, ada bantuan secara fisik. Itu bisa kita manfaatkan atau dengan swadaya, sehingga pada saat nanti kita bersiap untuk membuka desa kita, aset yang kita miliki. Terima kasih. Ya baik Pak Goto. Ya, ya terima kasih. Mau lanjut ke Pak Dawud. Ada tambahan ini, Pak? Ini, selama pandemi, orang desa kan nanam sayurnya, Pak. Yang biasanya berkiprah di desa wisata itu punya sawah, nih? Punya sawah terus kadang-kadang tidak fokus ada yang di desa wisata semuanya, ada yang kerja di tempat lain juga jadi ya sama aja tidak selama empat bulan berjalan dan kita tidak tahu kapan mau berakhir ini pandemi ini kita dapat bantuan dari Kementerian Pariwisata Pusat itu sembako nih sekali ini sekalinya. kalau nggak salah pertengahan Mei atau Juni itu sembako sebanyak 52 warga warga tembi ini itu sembako itu yang pengurus-pengurus sama yang punya umte, ya. yang pengurus sama ini terus yang lainnya misalkan nih ya, misalkan uh, yang punya ounte uh, contohnya kami kami kan uh, lahannya hanya ounte ini sama-sama aja kecil nih. tidak ada lahan lain uh, ya tiga setengah bulan ya puasa tidak dapat penghasilan sama sekali 50 kita mau mencari mencari dana 50000 puluh per bulan aja sangat susah sekali akhirnya yaitu nalam sayur kita makan. Jadi kita tiap harinya itu makan tempe, sayur atau tahu itu yang sangat murah sekali. Cuma honte itu bayar listriknya itu yang ngeri, bu. Ya itu mbak. Jadi ngeri bayar listriknya yang banyak ya karena sudah terbiasa banyak banyak. Jadi, Alhamdulillah mulai akhir bulan Juni itu sudah ada satu dua yang nginep akhir bulan Juni dan sampai sekarang ada satu dua satu dua. Jadi bisa untuk operasional untuk itu. Ute. tuh tapi satu dua tidak semua HMT, hanya hanya selektif sangat selektif sekali yang lewat online traveloka booking dan Agoda itu aja, yang langsung sangat susah sekali karena pada takut ya, pada takut uh, kena pandemi itu, itu selama ini seperti itu nah, dari kami selama tiga empat bulan ini memang puasa pengurus-pengurus, ya, tapi dapat bantuan dari Kementerian Pariwisata sekali, itu ya terus belum lama ini kita juga dapat bantuan dari e, dinas pariwisata Bantul, ya, itu empat wastafel untuk desa wisata, itu. dan masker, eh, itu dari dinas pariwisata. Terima kasih Pak Ternun. Ya baik, terima kasih Pak Daud dan Pak Doto. Semoga jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari para peserta sore hari ini. Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir, izinkan saya menutup sesi tanya jawab ini. Saya mohon maaf jika masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab, mengingat sekarang sudah memasuki pukul 5 waktu Indonesia Barat dan pukul 6 di waktu Indonesia Tengah. terima kasih sekali lagi kepada Pak Daud, Pak Doto, Pak Asar, Pak Suwahyono, dan para peserta yang telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Mm, saya mohon maaf jika dalam bersama acara ini masih banyak kata-kata yang saya kur yang kurang berkenan, dan juga karena waktu yang saya janjikan tadi ini melebihi jam yang sudah disepakati. Nah, untuk menutup acara siang hari ini, saya juga ingin mengingatkan untuk uh, pemenang peserta yang dengan pertanyaan terbaik nanti akan disampaikan oleh panitia kami melalui grup WhatsApp dan juga untuk pemenang review acara hari ini nanti bisa kami lihat melalui Instagram Story dengan mention akun KKN Mandalika, Desa Wisata Tembi, dan Desa Wisata Institut. Nah, akhir kata, Oh ya, ma. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan untuk sertifikat nanti akan disampaikan juga oleh panitia kami melalui grup WhatsApp dan juga materi-materi dan notulensi acara webinar pada hari ini. Kemudian juga ada tambahan pengumuman dari panitia. Nanti di awal bulan Agustus akan ada program namanya virtual tour. Jadi di acara virtual tour ini panitia akan mengajak jalan-jalan para peserta secara virtual. Uh, terutama mengenai desa wisata Mandalika ini, dan untuk informasinya bisa ditunggu lebih lanjut di Instagram KKN Mandalika. Begitu, uh, sebelum menutup acara ini, mungkin uh, para peserta boleh uh, menyalakan kameranya. Kita izin foto bersama dahulu, ya, mungkin kameranya bisa dinyalakan. Mungkin panitia bisa mulai mengambil gambarnya. Mohon maaf sebelumnya. Oh, ini lagi di... Oh ya, ini lagi diambil gambar fotonya oleh panitia. Ya, satu, dua, tiga. sih buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih untuk semua Pak Toto, Pak Dawud. Nah, sampai jumpa di lain teman-teman di Mandalika. Nanti mungkin bisa dilanjut lagi. Sungguh luar biasa Amin. ini masukannya Pak Dawud, Pak Toto. Nanti YouTube-nya akan kita bantu untuk di share kemana-mana nih Pak. Ini sungguh menarik Pak. Ini e, nanti kita ya. sudah di, ada di channel YouTube ini nanti bisa kita share ke mana-mana untuk belajar semuanya. Baik, terima kasih untuk Pak Asar, Pak Dawud, dan Pak Doto, serta para peserta. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Ignatia Bena, pamit undur diri. diri Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sehat semua. Terima kasih, terima kasih. Selamat Salam tangguh. Terima Mbak izin. Ya Pak, terima kasih Pak Doto, sehat-sehat. Ketemu lagi.